عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Allah Ta'ala, kamu keluar daripada perut ibu kamu, dan bila kamu keluar daripada perut ibu kamu ke dunia, kamu tak tahu apa pun. La ta'lamu syai'an, kamu tak tahu apa pun. Namamu pun tak tahu, mak bapakmu tak kenal. Waja'alakum as-sam'a wal-absara wal-afidah. Tapi Allah tolong buat kepada kamu telinga, penglihatan, pendengaran, penglihatan, dan qalbu, hati perut, la'allakum tashkurun, supaya kamu semua bersyukur, kenang budi aku. Subhanallah azim. Yang mulia saudara pengerusi yang berhormat, parlimen, ahli parlimen Pasir Tumbuh, yang maha berhormat Datuk Tuan Besar Kelantan dan Datin, sekalian ahli-ahli esko Perangai Kelantan, kena ahli-ahli, ahli seni, selebriti, orang suhu kita panggil, para hadirin hormati sekalian, saya terpaksa gagahkan diri saya hari ini untuk hadir di sini kerana terlalu suka hati dapat bertemu dengan para ahli seni. Waktu mula saya disebut oleh kawan, oleh si usaha saya, bahawa ada majlis di Kuala Lumpur dihadiri oleh ahli selebriti, saya terasa suka sungguh, gembira. Allah Tuhan, akhir umur aku, akhir umur aku, aku dapat menarik gulungan yang dulunya disebut bintang filem, penyanyi, yang semuanya orang ni bawa orang lain kepada ghaflah, kelalaian. Tapi di antara usaha yang Kelantan buat boleh menarik orang ni semua balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara nama-nama Allah, Asma'ullah Al-Husna, ialah Jamil. Inna Allah Jamilun Yuhibbul Jamal. Allah itu cantik, indah, comel, mesra. Dia suka sangat kepada hamba dia yang bersifat dengan jamal, sifat dengan cantik. Maka kenapa kita biarkan golongan penyanyi, pelakon, apa lagi, tidak balik kepada Allah? Alhamdulillah dengan usaha yang kerdil daripada Kelantan di bawah pimpinan saya dulu, alhamdulillah ramai rupa lepas orang seorang datang. Alhamdulillah termasuklah Abah Ibu Abah, termasuklah Wardini, termasuklah AB, ada ke tak ada hari ni, tak tahu lah. AB kahwin di tempat Kelantan. Saya duk tunggu nak pergi hadir dalam majlis ni, kahwin tak jadi. Perhatian sekalian, kerja-kerja Islam adalah kerja wajib, bukan kerja pilihan. Allah buat manusia khusus untuk li'abudun, untuk berabdi kepada Allah. Malaikat tak sampai ke peringkat manusia. Waktu Nabi kita Muhammad SAW dibawa naik ke langit oleh Jibril dan diminta masuk ke satu tempat nama Sidratul Muntaha ke apa, Jibril sendiri tak boleh pergi situ. Melianya makhluk manusia sesuai Allah Subhanahu Taala. Jadi oleh yang demikian, segala pandangan yang telah diberi oleh artis kejap tadi, sejak daripada Lieutenant Adnan sampai kepada Wardina tadi, perlu ambil perhatian. Dan kita golongan ulama tertinggal ke belakang
untuk merekod apa ni tajuk-tajuk tertentu. Rekod tajuk-tajuk tertentu ni lebih cepat orang berniaga. Orang berniaga kuih, dia buat pun macam-macam kuih. Orang berniaga pakaian, dia buat pun macam-macam pakaian. Dia buat nama, macam-macam nama. Beli tiga, hadiah satu. Macam-macam perkara. Tapi golongan ulama kita tertinggal ke belakang. Duduk dengan keadaan istilah lama. Duduk dengan keadaan perkara lama. Betul. Alhamdulillah, sejak Kelantan pegang tajuk pemerintahan tahun 90. Sebagainya yang disebut oleh Yang Berhormat Dr. Mufti, bekas Mufti Perli Seri tadi. Perhatian semua benda ni cetusan daripada doa-doa. Saya sekadar saya ingatnya tiga kali lah hidup saya ni tak bangun, tak bangun sembahyang tahajud. Tiga kali sekadar saya ingat saya terasa susah hati. Bila bangun tahajud, saya berdoa sungguh-sungguh, ya Allah, kamu jadikan aku, kamu amanah pada aku, jaga agamamu. Dia mari fikiran macam-macam fikiran sampai ke peringkat kemarin di Kota Baru ada expo, ada ma'arat bita'ala zira'ah, expo pertanian. Dan saya beritahu kepada pengarah expo agaknya expo kemarin, dalam banyak-banyak kenyataan saya di Kelantan ialah saya sebut Kelantan negeri pertanian. Orang lain nak buat negeri industri, buatlah. Tapi Kelantan saya nak jadikan negeri pertanian. Tika tu mari cerita Mina Kilang, satu perkataan yang sangat-sangat menjejekkan. Negeri-negeri yang ada kilang, timbul cerita Mina Kilang. Satu perkara, satu perkataan yang sungguh-sungguh memalukan kita. Jadi saya nak tengok di Kelantan negeri pertanian, dan saya nak minta tuan popularkan perut rusa ganti lembu. Lembu sekarang, lembu telah di macam-macam peran yang berada sedikit buat. Saya nak tengok tuan popularkan perut rusa di Kelantan. Biar kamu perut rusa. Dia berjanji insyaAllah dia akan buat. Dan benda begini, cetusan-cetusan begini memang biasa keluar daripada golongan yang kita panggil profesional. Golongan ulama tak memikir banyak. Ulama kira mengatik sembahyang Jumaat, khutbah jemaah, baca surat. Rukun khutbah, rukun jemaah ni bukan baca khutbah, berkhutbah. Baca khutbah lain, berkhutbah lain. Hingga timbul cerita dalam artikel surat khabar, nak mengatuk lagi masjid lah jemaah. Nak tidur hari Jumaat lah. Kerana suara Tok Khatib tu menyebabkan orang tertidur. Satu ejekkan, satu nyanyi, satu mengejek-ejek daripada masyarakat pada khatib-khatib kita yang tidak sedar bahawa mereka adalah pencetus masyarakat. Orang yang pertama beri khutbah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ucapan dia, bagaimana kata-kata dia boleh menimbulkan semangat orang. Hatta waktu Nabi kita sampai di Madinah, Masjid Madinah dibuat secara sukarela. Duit sebanyak mana duit yang Nabi kita bawa dalam poket daripada Madinah, daripada Mekah, semua diguna untuk buat masjid di Madinah. Mula-mula waktu dia dalam kenyataan saya di Kelantan, Kelantan tidak akan buat masjid. Riuh UMNO Islam pun tak buat masjid. Tapi saya tengok masyarakat Kelantan dah jadi bangga boleh masih asyik ada. Buat ni kerja yang buat, buat ni yang berhormat buat. Akhirnya duit pun buat kepada dia, duit musyarin buat kepada dia. Maka saya kata Kelantan tidak akan buat masjid. Kelantan hanya akan membantu. Nak buat masjid, buat dulu. Kelantan bantu. Masjid harga 100 ribu, Kelantan boleh beli 50 ribu. Cukup. Nak cukup, cari sendiri, buat sendiri. Kerana duit yang kita cari ni bukan untuk sekat dunia je. Bukan nak beli beras je, bukan nak beli tanah je, bukan nak beli basikal je, motorkar je. Kita buat rumah Allah Ta'ala. Rumah Allah Ta'ala kita panggil masjid. Alhamdulillah di Kelantan hari ni, situ masjid, sini masjid. Sikit je hak kerajaan tolong, tapi banyakkannya hak kerajaan buat sendiri. Ada di atas masjid
ya siap daripada awal sampai akhir, min awaluhu ila akhiruhu, kata orang Arab. 100% orang kampung buat, beratus ribu harga. Masya Allah. Ini citusan-citusan begini perlu dibuat dan sangat-sangat mustahak kita tunjukkan Islam tidak sebagaimana orang Melayu kata UMNO adalah Islam, Islam adalah UMNO, ngaruk menyebabkan punah janat pemikiran rakyat. Ini perhatian semua, perhatian semua. Waktu Nabi kita buat masjid di Madinah, sahabat-sahabat Nabi sebut, laula kama wallahi laula kama tadaina wala sallaina fa anzilna sakinatan alaina wa sabbit al-aqdama illa qaina. Orang tu buat masjid ni keadaan dititus oleh syair baik-baik tertentu. Wallahi laula kama tadaina wala sallaina, ya Allah, eh Nabi, kalau tidak kerana mu kami tak dapat erti apa benda hidayah. Dan apa erti semaya? Fa anzilna sakinatan alaina, tolonglah, tolongkan turun sakinah, ketenangan pada kami. Wathabbit al-aqdama illa qayna, tolong kemaskan pendirian kami di mana sahaja kami berjumpa dengan musuh. Maka Nabi jawab, la aisha illa aisha al-akhirah fawsul ansar wal muhajirah. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah, ya Allah, tidak ada arti hidup kecuali hidup di akhirat. Oleh itu tolonglah ansar dan tolong muhajirin. Ini perkataan-perkataan begini mengeluarkan seni kata yang menyebabkan masyarakat muhajir dan ansar di Madinah menyiapkan masjid. Jadi kita perlu menggunakan seni, sama ada seni lakon, sama ada seni apa saja pun guna untuk menghidupkan semangat akhirat. Dan di Kelantan dalam setahun ke sampai setahun lepas, bila timbul cerita Abu Al-As, menantu Nabi SAW yang tak masuk Islam, anak dia Siti apa, Siti Ruqiyah ke apa, akhirnya masuk Islam, masuk Islam dengan gentleman. Maka saya minta daripada apa namanya, AB Aisyah ke apa, adakah gini, lakon benda tu di Kota Baru, lakon benda tu di Kota Baru, lakon bagaimana kehebatan Abu Al-As, isteri Nabi, apa ni, menantu, apa, menantu Nabi yang pekak muda tak mahu terima Islam. Tapi bila dia kepung, dia apa, dia dia balik ke Mekah dengan tidak, dia tak terima Islam. Akhirnya dia datang terima Islam. Itu cerita panjang, telah dilakon di Kota Baru, dilakon di, di apa, dia dibintangi oleh saudari Ibi Aisyah, dia siapa lagi, tiga orang lagi. Benar-benar begini perlu kita pastikan seni mesti dihidupkan. Islam tu, kerana Islam tu sendiri seni, iman. Betul. Nak makan basuh tangan, nak makan bismillah, dan pastikan makan halal, ni semua ni seni-seni pemikiran yang dibawa oleh Islam. Terima semua sekali. Saya ucap terima kasih banyak kepada Pak Kerajaan Kelantan, khususnya Yang Amat Berhormat Datuk Tuan Ustaz Kelantan dan Datin, Jantan Bersama dan ahli-ahli esko yang bekerja keras untuk mengadakan majlis hari ini. Cuba fikir, bahkan wajib fikir, majlis-majlis begini perlu diubah. Jangan bercanggah dengan asas al-Madin, salatul al-Madin, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Takbir. Allahu akbar.